I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Ayo, siapa di sini yang nggak liburan akhir tahun, Cung? Aku. Karena apa? Anggi belum holiday akhir tahun karena Anggi mau ngasih tahu informasi mengenai unit-unit terbaik yang ada di King Gallery, tentunya buat teman-teman semua yang pengen holiday terasa nyaman, happy, enjoy bareng family kalian, tentunya dengan mobil yang super enjoy, nyaman, dan harganya bersahabat di akhir tahun seperti yang akan Anggi review kali ini. So, teman-teman penasaran Anggi akan review apa? Makanya kalau teman-teman penasaran, stay tune terus sampai video, jangan sampai di skip, dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel kita di King Gallery Channel. Nah, teman-teman semua, jadi unit yang akan kita review kali ini adalah Honda CR-V Turbo Prestige Sensing tahun 2021 warna hitam. Mobil ini pasti kalian nyangkanya harganya tuh sampai ratusan juta gitu kan. Pokoknya over budget kalian, tenang aja. Karena di video kali ini, Honda CR-V yang akan kita review ini harganya cuma under 100 juta bisa angkut bawa pulang. Nah, langsung aja ya, kita kasih tahu dulu spesifikasinya untuk Honda CR-V ini. Speknya masih tangan pertama, kilometernya 35.000 dan pajaknya bulan 6 2024. Nah, langsung aja kita akan review mobil ini sebagus apa eksteriornya, dan kita juga akan test drive mobil ini seberapa nyamannya dan pas banget atau worth it banget nggak ya buat kita pakai untuk holiday bareng family kalian. Oke, langsung aja kita review ke bagian depannya dulu. Nah, untuk bagian bodinya ini eksterior masih full original ya. Di sini sudah ada leaf chrome-nya, di grill-nya dan honeychrome-nya, dan di sini ada emblem Honda. Tampilannya ini generasi ke-5 masuk ke-6. Untuk lampunya sudah LED projector, tampilannya lebih premium dan yang pastinya lebih elegan, luxury, tapi sportinya juga dapat dan kesan mewahnya juga dapat ya. Di bagian bawah juga ada fog lamp, tapi fog lampnya kayak kayak running light, benar-benar kayak panjang gitu, nggak yang bulat lagi. Dan di bagian bawah juga ada honeychrome-nya, ini juga catnya masih full original, ya kan? Nah, sekarang kita bahas ke bagian sampingnya, masih sebagus apa? Oke, kita bahas lanjut ke bagian sampingnya. Untuk bagian velgnya dia udah two-tone color, dan untuk bannya ini masih tebal banget ya. Dia menggunakan ukuran bannya 235/60 ring 18, dan ini juga masih full original bawaan dari Hondanya sendiri. Lanjut lagi, di bagian spionnya sudah ada spion sen, dan yang pastinya dia sudah retractable, udah elektrik juga, dan semuanya masih berfungsi dengan baik juga ya. Nah, di bagian bawahnya udah ada leaf chrome-nya, jadi tampak kesan mewahnya dan elegan dapat banget juga. Dan di bagian window-nya dikelilingin dengan leaf chrome dari depan sampai belakang ya, teman-teman. Dan di bagian handle pintunya juga sudah ada sensor auto lock-nya. Dan kaca filmnya udah dilengkapin juga, dia udah menggunakan 3M auto film. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke bagian belakang. Oke, everyone, lanjut kita bahas ke bagian belakang. Bagian belakangnya masih standar juga, masih full original ya. Kita udah lihat dari bagian depan, samping, sampai belakang. Bagian belakangnya sudah ada antena hiu, stop lamp, defogger, dan juga sudah ada rear parking kamera. Kita buka bagian bagasinya, dia sudah elektrik seperti yang teman-teman lihat.
elektrikalnya masih berfungsi dengan baik. Dan ini pas banget buat kalian pakai holiday bareng family. Karena apa? Karena bagian baris ketiganya ada untuk kursi penumpang. Jadi ini dia 3 baris. Dan kalau kalian nggak fungsikan baris ketiganya, kalian bisa taruh barang-barang yang cukup banyak seperti ini. Oke, okay. Nah di sini juga ada penutupnya. Oke, okay, dan ban serep, toolkit semuanya lengkap juga ya. Nih, elektrikalnya juga masih berfungsi dengan baik. Oke okay deh, sekarang kita bahas yuk ke bagian interiornya, sekalian kita test drive. Oke okay everyone, sekarang waktunya kita untuk test drive mobil yang super keren ini. Dan ini tuh sebenarnya salah satu mobil yang Anggi impikan juga. Ini salah satu wishlist, semoga bisa tercapai. Karena ini untuk sehari-hari enak, modelnya juga modern style banget, dan yang pasti timeless. Dan ini bisa buat family juga, kayak gitu ya. Langsung aja kita coba test drive. Ini juga transmission automatic, handremnya udah digital, tinggal di-tap aja. Dan ada brake haltnya juga ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Nah, wow, suara motor mobil yang saat bising di luar sana tidak terdengar masuk ke dalam loh. Karena ini mobil endap suaranya cukup endap banget. Dan suara kaki-kaki tuh nggak ada, senyap banget. Suspensinya super empuk banget. Dan enak banget. Karena si ruang lingkup mata kita tuh ya, ini si kaca itu jadi kayak pas aja gitu. Jadi kita tuh nggak kayak susah memandangnya. Karena bodi juga nggak terlalu besar, nggak sebesar bodi luarnya. Ternyata pas kita kendari tuh ya biasa aja, kayak mobil-mobil city car lainnya gitu loh. Jadi pas lah, enak banget. Terus lagi interiornya tuh simple tapi elegan luxury gitu loh. Fiturnya juga lengkap banget ya kan. Untuk di bagian setir sendiri sudah kulit jeruk, dan juga ada kontrol audio, ada cruise controlnya, serta ada pedal shiftnya. Jadi buat teman-teman yang mau dipakai keluar kota nggak usah worry, karena memang mobil ini pun aman ya. Kalau misalkan kalian nemuin tanjakan atau jalanan yang curam tuh bisa kalian ganti si pedal shift ininya, jadi bisa manual versi matic. Jadi tenaganya lebih gede. Apalagi ini juga udah turbo, tenaganya udah pasti besar juga ya. Dan gak usah khawatir merogoh kocek yang sangat besar untuk bahan bakar, karena mobil ini juga cukup irit, cuma 1500cc. Oke okay? Nah lanjut lagi, untuk kuncinya udah keyless, udah smart entry tentunya ya. Jadi di sini ada start and stop engine-nya di sebelah kanan. Tampilan speedometernya juga udah simple banget, tampilannya udah sporty dan kekinian banget. Ya kan, udah full elektrik juga. Untuk bagian kursinya kanan kiri sudah elektrik, spionnya udah elektrik juga ya teman-teman. Oke, okay, dan juga head unitnya gede banget. Ini udah touchscreen, bisa disambungin ke Bluetooth juga. Di bawah ada climate-nya untuk pengaturan kontrol AC-nya. Di sini transmisinya, dan di sini juga walaupun udah turbo cuma 1500cc, dia sudah ada economic mode-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih irit, aktifin aja economic mode-nya. Oke. Okay? Nah, lanjut lagi. Di bagian joknya dia sudah kulit dan udah electric seat, masih bagus juga semuanya. Electricalnya juga masih berfungsi dengan baik. Dan lagi di bagian door trimnya udah dikelilingin semuanya sih ya. Dari bagian dashboard juga sudah ada wood panelnya. Jadi kesan luxury-nya dapat ya dari si mobil ini sendiri. Terus lagi untuk airbag-nya juga banyak. Di bagian depan udah ada 4 airbag, jadi sangat safety banget juga ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di bagian tengah sini sudah ada power outlet, ada juga untuk USB, colokan untuk USB-nya, dan ada dua cup holder, dan ada storage juga untuk simpan barang-barang kalian, entah simpan buku, kacamata, atau sebagainya macamnya. Oke, okay. Dan di sun visor-nya juga sudah ada kacanya juga, dan ada lampunya. Jadi kalau kalian nih ciwi-ciwi yang suka buru-buru berangkat dari rumah, mau dandan di mobil pun bisa, kayak gitu. Oke, okay. Nah untuk baris keduanya juga legroom-nya cukup luas, headroom-nya juga luas. Dan untuk di bagian tengah sudah ada sandaran tangannya juga, ada cup holder-nya juga, dan di belakang juga sudah ada airbag-nya juga, dan ada kontrol AC-nya. Jadi fiturnya super lengkap banget dan canggih banget ya teman-teman. Oke, selain itu dia juga sudah memiliki sunroof dan juga panoramic roof di belakang. Jadi kacanya tuh di atas tuh besar banget. Jadi mobilnya tuh tampak lebih luas, lebih besar. Dan yang pastinya kalau kalian bosen nih ya kan dengan kemacetan ibu kota Jakarta, apalagi musim holiday kayak gini, nah kalian tinggal buka aja nih si panoramic roofnya, karena untuk panasnya nggak masuk ke dalam kok. Jadi dia kayaknya ada di lapisan kacanya itu ada untuk penopang sinar matahari yang sangat panas ya.
Okay. Nah, lanjut lagi, AC-nya masih dingin menggigil juga ya. Dan semuanya sih ini bagus banget sih. Benar-benar masih rapi karena memang masih tahun 2021. Pemakaiannya terawat, jarang dipakai juga sih ini kelihatannya mobilnya. Tidak ada boroko, plafon, semua interiornya bersih dan masih full original, masih super grass banget, teman-teman. Okay. Nah, sekarang kita cobain yuk tarikannya seperti apa. Okay. Nah, untuk si pedal gasnya diinjak sedikit aja pun dia langsung responsif ya, langsung melaju dengan sangat cepat karena mungkin dia ada turbonya. Dan ini kita coba kalau misalkan kecepatan tinggi apakah dia akan goyang, akan limbung atau enggak ya. Sebentar kita cari dulu jalanan yang tidak padat. Oke. Kita cobain kecepatan yang cukup tinggi dan kita cobain goyang-goyang seperti ini apakah dia limbung atau tidak. Oke. Nah. Oke, sekarang kita coba, kita injek gas sampai mungkin 80 km per jam, kita coba. Oke, sekarang kita langsung aja coba, mungkin kecepatan kilometer 80 km per jam, ya kan, kita coba. Wow, ini nggak limbung ya, benar-benar dari tadi ada, polisi tidur yang kecil-kecil. Terus kita juga tadi udah goyang-goyangin setirnya, ternyata nggak limbung, kita nggak terombang-ambing sampai gimana. Benar-benar stabil dan sangat responsif banget. Dan suspensinya super empuk banget ya teman-teman. Jadi ini sih pas ya kalau misalkan bawa orang tua nih. Biasanya kan orang tua itu nggak bisa ya kalau misalkan mobil yang nggak nyaman atau nggak empuk gitu saat dibawa atau diduduki. Nah pasti orang tua kalian bakalan suka deh nyaman pakai mobil ini. Karena memang si RV sendiri punya keunggulan sendiri ya, sangat unik dan identik banget dengan kenyamanannya dan perawatannya yang sangat mudah. Karena kalau mobil dari Honda itu perawatannya udah nggak perlu dipusingin lagi. Selain perawatan yang nggak merogoh kocek yang besar dan yang pasti mobilnya nggak pernah ada yang rewel. Okay? Nah sekarang kita mau lanjutin test drive. Kalian yang penasaran dengan harganya berapa, stay tune sampai video dan jangan sampai di skip. Okay? Bye bye. Wow guys, mobilnya super enak banget dan ini sih pas banget ya, sangat worth it untuk kalian miliki dan pas banget buat nemenin holiday kalian bareng family kalian. Karena mobil compact ini dia punya fitur yang super lengkap, mobilnya super nyaman, suspensinya super empuk dan ini 3 baris jadi bisa muatan banyak. Jadi kalian gak egois, mungkin holidaynya bisa bareng ponakan kalian, bareng orang tua kalian ataupun bareng teman-teman kalian, terasa nyaman juga ya. Apalagi yang kita punya ini adalah CR-V Turbo, jadi yang pasti tenaganya besar dan yang pastinya irit juga gitu karena cuma 1500 cc aja. Oke, langsung aja kita kasih tahu harga terbaiknya. Honda CR-V Turbo Prestige hitam Sensing tahun 2021, tangan pertama kilometernya 35.000, pajaknya bulan 6 2024, ini dibarol dengan harga kredit di 495 juta dengan simulasi kredit total DP-nya hanya di 45.800.000 dan angsurannya di 11.426.000 selama 6 tahun asuransi TLO BCA Finance. Wow, luar biasa ya. Ternyata under 50 juta, bukan under 100 juta lagi tapi under 50 juta bisa angkat baterai mobil sekeren sepremium satu ini. Nantikan juga nih video-video kami yang berikutnya yang pastinya setiap video yang akan datang tiap Anggi muncul pasti Anggi akan memberikan harga terbaik dan spesial untuk teman-teman semua. Jadi sebelum promonya berakhir, sebelum best deal-nya ketinggalan, langsung aja datang atau langsung telepon Anggi dan booking unit impian kalian. Oke deh, mungkin sekian dari Anggi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang lagi cari mobil bekas berkualitas ya, cari cuman di King Gallery. Dan jangan lupa untuk selalu support kita dimanapun kalian berada dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.